kepada segala makhluk. Saya coba bongkar beberapa catatan kronik tempo dulu singkat. Mereka berlayar dari negeri Belanda pada waktu itu sampai ke Batavia makan waktu sekitar 1 bulan, meninggalkan Belanda menuju ke belahan utara Italia, daerah Genoa, pergi lewat Banda Afrika menyusur, kalau selamat sampai ke Batavia 1 bulan. Sampai di Batavia mereka berbalan, kemudian teruskan perjalanan sampai ke pulau yang namanya Borneo. Malam pertama yang mereka hadapi adalah berperang dengan nyamuk. Kita bisa maklum kalau ada pendatang baru, nyamuk suka dengan darah yang baru. Sulit tidur, tak usah harap dipasangin AC, tak usah. Bukan hanya itu, tapi mereka itu harus menghargai budaya yang beda. Makanan beda, iklim beda, adat beda, bahasa beda. Tapi mereka harus bertahan. Lalu ada catatan lain lagi, ada yang meninggal pada usia 32 tahun karena dapat penyakit malaria. Makamnya masih ada di kuburan Katolik Singapura. Satu juga tenggelam di Sungai Kapuas karena jubah panjang lalu tali pengajarnya tertarik jatuh ke laut. Belum lagi yang masuk dalam penjara di Kucing. Saudara-saudari terkasih, demi apa digigit nyamuk malaria? Demi apa jatuh ke Kapuas? Demi apa masuk dalam penjara kalau bukan demi Kristus Yesus? Saudara-saudara terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil tadi lukiskan Yesus yang dibangkitkan dari alam maut. Dia mengalahkan maut dan dia beri kesempatan kepada para rasul waktu itu duduk bersama, makan bersama, minum bersama seperti sekarang. Dia menampakkan